Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Pada hari ini saya nak tunjukkan satu alat ataupun satu sistem yang kita gunakan dalam enjin kereta kita untuk sistem penyejukan. Tapi menjadi perbahasan di kalangan pengguna kereta, adakah kita perlu menggunakannya ataupun kita perlu membuangkannya. Sistem yang saya nak sebutkan adalah termostat. Kalau untuk kereta ini Proton Iswara enjin 4G15P menggunakan NGV. Kedudukan termostat adalah di sini. Ini adalah kedudukan termostat untuk penunjukan enjin. Inilah contoh termostat bentuk dia. Ini saya ambil daripada kereta kancil ni termostat. Pada hari ni saya nak bagi tiga sebab lah. Tiga sebab kenapa kita tidak perlu membuang termostat ni. Kalau ikut kata bengkel mekanik, dia kata tak apalah, tak payah pakai. Tapi kalau ikut pengalaman saya dan pembacaan saya, termostat ni wajib ada pada enjin kereta kita. Kalau dia rosak, kita cuma perlu tukar saja, jangan kita buang terus. Yang pertamanya, kalau kita buang termostat kita, yang pertama, enjin kita akan lambat panas. Kalau tuan-tuan perhatikan, inilah untuk penyejukan air dalam ni, dalam radiator. Pergi ke bawah sana, inilah dia punya ni, sampai ke dia punya water pump kat sana, ada bawah ni ada water pump. Dalam keadaan bila kita start enjin kita, bila dia dalam keadaan close, tertutup, termostat kita dalam keadaan tertutup pada awalnya, jadi pump ni, walaupun water pump dia berjalan, tetapi air dalam dalam enjin ataupun dalam kita punya sistem penyejukan ni, dia tidak berjalan sebab dia tertutup oleh kita punya termostat ni. Jadi dalam keadaan tertutup, enjin cepat panas, dan dalam keadaan terbuka, kalau tengok kat sini, kalau perhatikan di termostat kita ada tulis NTC, tak nampak. Nampak tak ni? Labu. Tak nampak juga. Okey, tak apa. Dia ada tulis 82 darjah Celsius. Maksudnya apa? Dalam pada suhu 80 darjah Celsius, kita punya termostat akan start terbuka dan air akan start berjalan. Kenapa 82 darjah Celsius? Kerana enjin kita berada dalam keadaan optimum pada suhu tersebut. Okey, jadi kalau kita buang termostat siap-siap, okey, enjin kita bila kita sejuk, kita start pada awal pagi, dia lambat panas sebab kitaran air tu dia berjalan dan dia masuk ke sirip penyejuk ni, lagilah dia dari radiator, lagilah dia lambat sejuk. Jadi lambat panas, sorry. Jadi dalam keadaan lambat panas, enjin kita lambat berada dalam keadaan optimum. Memang boleh bawa, tetapi dia akan menyebabkan enjin kita cepat rosak lah, piston dia. Sebab enjin tak cukup panas, kita dah bawa, mungkin kalau kita buat laju dan sebagainya, dia akan merosakkan kita punya enjin dalam enjin kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, bila untuk makluman tuan-tuan juga, termostat ni dia ada kaitan juga dengan sistem auto choke kita. Kalau tuan-tuan tengok ni, ini adalah auto choke untuk carburetor ni, enjin carburetor. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada air sepatutnya. Dia ada lubang air. Lubang air masuk dan lubang air keluar kat sini. Ini pun saya dah bypass. Terpaksa bypass sebab saya punya saya punya auto choke dah rosak. Dia nyebab dia. Okey, kalau kita buang termostat kita, yang pertamanya bila enjin ataupun bila dia ada masuk, sepatutnya air daripada penyejukan ni, dia akan masuk ke auto choke kita. Okey. Jadi bila air ni lambat panas, okey, kereta kita akan berada dalam keadaan choke, ataupun dalam keadaan choking lah, ataupun dalam keadaan auto choke ni, choke dia akan tertutup. Maksudnya enjin akan berjalan dalam keadaan minyak lebih berbanding dengan udara, ataupun ratio minyak dia akan jadi lebih berbanding dengan udara. Ini adalah satu benda yang baik kalau keadaan kita, enjin kita start mula-mulanya dalam keadaan yang sejuk. Bila keadaan sejuk, kita memerlukan minyak lebih
berbanding dengan udara, sebab kita nak membasahkan kita punya piston dalam enjin kita. Dalam keadaan awal pagi, dalam keadaan sejuk, okay, minyak pun dah turun, minyak hitam pun dah turun piston tu, jadi kita lebihkan ataupun kita gunakan auto choke ni, choke ni untuk kita sekat udara yang akan masuk dalam enjin, dan kita lebihkan minyak supaya kita punya piston ni dia akan basah dengan minyak. Jadi dalam keadaan sejuk dia memang bagus, tapi bila dalam keadaan yang lama kita berada dalam keadaan choke ini, dalam keadaan mencekik ini, dia akan merosakkan jugalah, ataupun dia akan menyebabkan rasio pembakaran tu jadi tidak sempurna sebab dia minyak dia lebih. Itu adalah yang kedua. Jadi lama kita tak panas, lambat kita panas enjin kita, maka kita punya choke akan terus berjalan dan akan menyebabkan minyak kita makan lebih. Itu adalah yang kedua dah. Dan yang ketiga, kalau tuan-tuan perasan, siapa yang buang dia punya choke, buang dia punya termostat ni, kalau tuan-tuan bawa pagi ataupun bawa tengah malam sejuk, ataupun dalam keadaan yang sejuk lah, ataupun dalam keadaan yang mungkin berhujan, tuan-tuan akan dapati tuan-tuan punya kereta dia macam tak berapa pick up lah. Mungkin kalau tuan-tuan tengok pada suhu di meter dashboard tu, dia mungkin naik suku je. Sepatut biasa kalau dalam keadaan biasa panas enjin kita mungkin naik setengah, tapi dalam keadaan mungkin malam ataupun sejuk pagi, kita nak travel malam ataupun travel pagi, awal pagi, kita punya keadaan udara yang sangat sejuk. Jadi walaupun kita dah panaskan enjin, bila kita berjalan enjin kita akan drop suhu dia. Ia dalam keadaan enjin yang suhu yang tak mencapai suhu optimum ni, 82 darjah Celsius, bila kita rem kereta kita, bawa kereta kita laju, kita akan dapati dia under power dan dia akan merosakkan enjin, sebab kita bawa juga dalam keadaan laju, dalam keadaan suhu enjin yang tidak optimum, yang tidak maksimum. Jadi itulah tiga sebab kenapa kita perlu menjaga termostat kita ni, dan kita jangan buang termostat kita ini. Walaupun pemain kata di Malaysia ni cuaca panas, kita tak payah pakai termostat. Sebenarnya termostat ni bukan untuk cuaca panas saja, tapi dia untuk kontrol suhu enjin kita. Sebab dia, kita punya kipas ataupun kita punya water pump, dia tak ada nak kontrol kat situ. Dia berjalan terus mengikut pusingan enjin. Jadi kita kontrol dengan aliran air itu dengan termostat ni. Jadi kalau termostat ni kita buang, alamatnya kemungkinan akan rosak lah enjin kita. Jadi saya kira untuk setakat tu pada untuk kali ini. Jadi saya harap kita boleh dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.